Lu tahu Gunung Manufres nggak? Yang ada di Himalaya? Tahu tahu. Itu nenek moyang gue itu yang nyusun batunya satu-satu menjadi gunung. Buset, hebat banget. Lu tahu nggak Gunung Sahara yang ada di Afrika? Kapongling lah hap. Bilang hap lah hap. Bilang hap lah. Bilang belum lu. Hap lah hap. 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 Agil ya? Iya. Lu inget gua nggak dulu ini teman SMP lu, buset, yang biasa duduk di atas meja. Ah, siapa ya? Ah, parah banget lu, lupa sama temen lama. Cabut tuh, cabut tuh sama. Ada jam pengingat teman lama nggak? Ada mas, minumlah puyung kopi. Akhirnya gue inget. Hey! Sekarang gue inget siapa lo, setelah gue bertapa di Kilimanjaro dan minum jamu. Duh, sorry ya, kemarin gue udah marah-marahin lu. Gue salah orang, ternyata lu bukan teman gue. Opai cinai, kaplai. Mamum lu, lai. Lu tahu Gunung Manufres nggak? Yang ada di Himalaya? Tahu tahu. Itu nenek moyang gue itu yang nyusun batunya satu-satu menjadi gunung. Buset, hebat banget. Lu tahu nggak Gunung Sahara yang ada di Afrika? Itu tadinya tuh hutan Sahara. Gua mau bapak gua yang nebangin pohonnya semuanya tuh sampai jadi gurun. Mantap. Si player udah pada sombong. Lu tahu lu mati di Yordania nggak? Tahu. Itu gua yang gunung. Waduh. Gitu tuh kalau kuliah cuma sampai ospek. Eh, lu tahu nggak? Enggak. Sama gua juga nggak tahu. Dia. Yeah. Wah. Oh, nyampe dah, nyampe dah. Makasih ya. Yuk. Waalaikumsalam, Pak. Bagus. Main aja terus. Gak usah pulang. Habis main, Pak, ngilangin galau. Galau mulu anak muda. Galau kenapa sih emang? Ju berantem mulu, Pak, sama dia. Ju rasanya pengen mutusin dia. Kamu yakin? Ntar nyesel lagi. Yakin, Pak, gak bakal nyesel. Emang kenapa? Ju gak suka, Pak, sama di sikap dia yang sekarang. Dia suka pulang malam, main ke rumah teman sampai tengah malam, gak ada kabar. Coba itu. Oh, dia ngerokok? Mabok? Enggak, Pak, dia nyamperin Jio. Makanya Ju malu sama teman-teman. Makanya Ju pengen mutusin dia, makanya Ju galau. Kayak ada yang aneh mau cerita anak gua. Emang apa sih? Tahu no anak gua cerita. Udah kita janda 2 hari aja. Nah, iya, ayo, ayo. Mumpung masih seger. Pak. Ah, putus. Ya Allah, aku salah apaan? Jahat lu. Apaan ini? Gadoin ah. Eh, godain, godain. Ngapa lu, Pan? Diputusin meng gua sama Banun. Diputusin Banun? Ya elah, tibang cowok kurus kayak gitu, kagak ada gizinya. Jadi ngapa ditangisin? Tapi kan gua sayang sama dia. Gak sayang sama orang tua. Tapi bentar. Apa sih? Jadi gua tadi tuh abis jemurin, lu pasti kan dagel sayang. Mendingan sama gua. Kurang apa lagi gua, bini punya, anak punya, rumah tinggal sama mertua. Kurang apa lagi gua? Kurang ajar. Woi, sebelah lagi enggak? Cewek gua nelpon. Halo, siapa ya? Sayang, kamu di mana? Cepet ke rumah ya, penting. Yaudah ya, ini aku ke rumah sekarang nih. Serius? Ya, gimana dong? Ya aku enggak mau tahu kamu harus nikahin aku. Ah, kan kamu tahu aku masih sekolah. Ya udah kita nikahnya hari Minggu aja. Kan libur sama sekolah. Pak, duh, ngapain ya? Telepon Fanny kali ya? Halo Fanny. Iya, halo. Lagi ngapain kamu? Lagi tiduran aja. Tiduran di mana? Diinjak. Kamu gak kemana-mana? Enggak. Kenapa emang? Gak ada sendal. Gak ada sendal? Hah? Halo, kok kamu diem aja sih? Akhirnya.
Ya nanya gue juga, cu. Bang. Nah, halo Bri, lu di mana? Colok sini aja, ramai teman-teman gua. Ya, tapi lu gua enggak kenal sama teman-teman lu. Ya udah, ntar asik kok teman-teman gua. Ya udah dah, gua kesana deh. Siap, udah gua tunggu ya. Kenalin nih, teman gua. Oh, ini teman lu. Dari mana? Dari rumah, Bang. Rumah di mana, Bang? Di Gidau, Bang. Oh. Nah, itu pus-pus lah. Ini gua kemana ini? Ini mit-mit Gil, bantu gua dulu, mit. Cepet Gil, itu Gil. Ini seruan ini lawannya susah. Ya. Ya iyalah, tahun gue tidur di rumah ini mah, sama-sama gabut di sini juga. Gil, bantu gue, Mit, Gil. Dari gue keserang nih, bantu gue dong, tolong ini. Wah, pada berisik nih. Emang kita ikan, berisik. Tanggal tua gini malas banget ngeliat dompet. Isinya angin doang sama debu. Aha, gue inget-inget aja yang punya utang sama gue. Ya, ntar gue ganti kalau batu udah lembek. Selaw, pasti gue bayar nanti kalau Upin-Ipin udah masuk kuliah. Utang gue gak mau diikhlasin aja. Hitung-hitung amal. Gue mulu yang utang. Aha! Halo, Van. Siapa, Nun? Tahu aja kalau gue mau minjem duit. Di Bekasi nggak ada saus. Ajanya apa? Saus. Di Bekasi nggak ada bensin. Ajanya apa? Bensin. Di Bekasi nggak ada sekolahan. Ajanya apa? Sekolahan. Di Bekasi nggak ada sepatu. Ajanya apa? Patu. Di Bekasi nggak ada polisi tidur. Ajanya apa? Gajlugan. Di Bekasi nggak ada siang-siang. Ajanya apa? Tengari. Di Bekasi nggak ada pohon. Ajanya apa? Puun. Di Bekasi nggak ada air. Ajanya apa? Air. Di Bekasi nggak ada ngerti. Ajanya apa? Ngerti. Di Bekasi nggak ada knalpot. Ajanya apa? Knalpot. Di Bekasi nggak ada jam. Ajanya apa? Jam. Di Bekasi nggak ada kunci. Ajanya apa? Kunci. Di Bekasi nggak ada ngutang. Adanya ngiklasin. Apaan sih? Lah. Ngasih. Usah udah. Semur tahu, semua rasa aku tak tahu. Pepes tahu, pernah punya perasaan tanpa hubungan. Perkedel, pernah kecewa karena LDR. Sayur asem, sayang untuk rindu hanya sementara. Bayam, bayangin mantan. Kangkung, tukang tikung. Terong, tempat nok. Jalan gue jelek apa sih ya? Ucus, udah cinta, udah sayang. Ikan peda, itu kan perasaan kamu ke dia. Dia loh yang suka mandi bola sama kamu. Melek. Kikil, kisah-kisah lama. Cumi hitam, cukup miris ikatan teman. Emang ada cumi hitam? Ada, yang ada tintanya itu. Kalau merah? Ya cumi merah berarti namanya. Kram, kekasih orang. Tempe orek, teman pembawa orang ketiga. Warteg, warung Tegal. Jiran gue lempeng amat ini langsung joget-joget ah. Itu kalau apa-apa tuh jangan ngambek aja. Marah terus. Jangan kayak anak kecil lah. Selesain tuh pakai secara yang dewasa. Ngomongin baik-baik. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Teriak-teriak. Ah, yang kayak anak kecil lah. Turunin aku sekarang. Tuh kan, kamu kayak anak kecil. Saya lucu banget dilihat nih. Apa coba lihat? Masa banyak di gelantungan. Oh iya, ya Allah. Sayang, happy end ya, yang ke 1 hari 4 bulan. Aku punya sesuatu buat kamu. Betul. Wah, lucu banget. Kamu suka gak? Suka. Sayang, aku janji aku gak akan ninggalin kamu. Aku akan nemenin kamu terus. Saat kamu senang maupun kamu sedih. Iya sayang, aku juga janji akan nemenin kamu terus. Saat kamu menuju kesuksesan. Makasih ya sayang. Kamu harusnya jangan kayak gitu di depan teman-teman aku malu kamu kayak gitu. Itu kamu harus ngapain? Ya kamu masa aku nggak boleh ngobrol sama ini, aku nggak boleh ngobrol sama ini. Ya kamu nggak bisa ajak nongkrong kalau kamu nggak ajak ngobrol. Ya udah kita putus aja, kamu cari yang lebih baik dari aku. Kok kamu mau kayak gitu sih? Kamu janjinya apa? Bakal nemenin aku saat aku senang dan sedih. Tapi sekarang apa? Oh benar ya, jangan pernah buat janji kalau kamu lagi jatuh cinta. Tapi kalau kita lagi berantem, apa? Kamu lupa sama semua janji kamu. Pak. Eh, Meng, mesin mie sana lu. Ah, enggak. Gua habis makan bebek goreng. Bebek goreng yang enak apanya? Sambalnya lah. Ya, B-nya lah. Kok B-nya? Coba aja enggak ada B-nya, jadinya ee goreng. Oh. Iya. Gua minum susu soda aja. Ya udah pesen. Mang, susu soda, Mang. Pakai es enggak? Lah, pakailah. Kalau enggak pakai es, jadi uoda. Esnya habis, Mas. Tinggal M. Ya, M. XL lah, Bang. Orang badannya gede begini gitu. Ya.
Iya, siapa tuh belakang? Pacarku tinggal satu, direbut sama kamu. Hore! Hai guys, mau aku kasih tahu juga, video yang kita udah share ini adalah bentuk kerjasama kita sama kreatornya loh. Nah, jadi jangan lupa untuk terus subscribe channel Lucu-Lucu Video dan like video ini ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!